Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zaki. Saya berasal dari kelas 1C Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajamain, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita berikan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sebagaimana kita melakukan kegiatan kita sehari-hari ini. Dan tidak lupa pula kita berikan salawat beserta salam kepada kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang politik dan agama Islam. Berbicara tentang politik dan agama Islam itu tidak bisa disatukan, sebagaimana Presiden Mesir kuno dahulu mengatakan bahwa agama Islam dan politik itu tidak bisa disatukan. Ini menggambarkan bahwa agama Islam itu mengajarkan tentang kedamaian, kemaslahatan dan sebagainya. Pada faktanya, di kenyataannya politik itu tidak bisa memakai cara Islam sebagaimana Islam mengajarkan pada umatnya. Dan apabila seseorang melakukan politik dengan tujuan agama untuk mencapai tujuan politiknya, itu adalah hal yang tidak benar. Sebagaimana dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan pada surat Al-An'am ayat 152 yang menceritakan tentang keadilan. Dan intinya adalah apapun yang kita lakukan dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam aspek politik, semua harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam salah satu hadis mengatakan bahwa innama al-a'mal bin niat. Sekian dari ceramah singkat saya. Apabila saya ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.